bukan sekadar usul, habis itu hilang usulannya, tapi usulan-usulan sekecil apapun dari paling bawah itu akan membuat performa kita itu akan terlihat di situ. Ya, seperti saya cerita tadi, kita bicara internasional, ternyata dibicarakan tuh bagaimana kita memberdayakan dolar itu semua. Jadi perhatian dunia gitu. Jadi saya menyampaikan tadi bagaimana pentingnya Musrembang. Yang kedua, tadi saya menyampaikan bagaimana alhamdulillah respon pemerintah pusat dari Bapak Presiden langsung tentang begitu banyak harapan-harapan masyarakat. Dan saya sampaikan bahwa itu akan kami titipkan menjadi pokok-pokok utama yang akan dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya. Ya paling tidak kan kita nyantol di situ. Ya, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana penghargaan kepada orang-orang yang memberi ide itu harus dicatat dengan baik, tercatat dalam sejarah itu sehingga orang selalu mau ada ide-ide baru untuk kota. Komitmen pemerintah. Oh iya, jelas sekali setelah perubahan ini saya akan mudah-mudahan uangnya cukup semua SD, semua SMP, semua puskesmas, semua kantor lurah dan kantor camat saya akan usahakan memakai solar. Tidak menutup kemungkinan dalam ramalan akan datang super ini datang lagi sehingga asupan listrik kita yang berbasis green atau berbasis hijau itu sudah kita laksanakan di Makassar. Sehingga peralatan-peralatan kita yang kita sudah beli begitu banyak, hampir 200 lah, misalnya seperti smart class itu terjamin dagangannya. Artinya supaya tidak rusak. Belum ke bulan ketiga ini. Jadi nanti langsung ya. Dari bulan satu. 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 Belum. Delor belum. Tapi delor sudah berjaminan. Sudah berjaminan. Pak Wali, saat infrastruktur tahun ini kan sudah mulai masuk Maret, Pak Wali. Bagaimana sekarang kan belum ada jalan infrastruktur? Iya. Jadi ini sebenarnya secara administrasi sudah, nah makanya saya sudah mulai mendesak mereka untuk melakukan tender. Nah, menariknya kan sekarang jarang di tender, sekarang pakai klik, Nah, insya Allah ini on progress, apalagi misalnya dari sharing. Tadinya kita berharap kita mulai, ternyata kan desainnya itu tidak tepat. Jadi kita minta belajar di Singapura. Ternyata kita disamakan sama IKN. Nah kebetulan kami baru dapat jadwal tanggal 25-26 sama IKN. Itu sama-sama bisa masuk di dalam dakwah yang terbaik di dunia yang ada di Singapura. Tapi kita sama-sama IKN. Ini tanggal 25-26 berarti kan terlambat. Terlambat kan? Nah kalau terlambat berarti kita cuma ambil sepotong. Itu yang 200 itu saya pakai untuk sekarang sementara kita gambar yang sedia. Kayaknya cuma 200 kan yang pakai untuk dakwah. Untuk sebutan tidak habis uangnya. Kita 200, paling tidak satu ruas saja dulu. Multi-year sih tidak. Kemarin kan 400 dari kita. 400, kita potong dulu. Ya kita sebutan di silpa. Jadi sini. Kira-kira bulan berapa itu kalau kita bisa jalan? Kira-kira kalau dia Maret kita sudah lihat, kemudian kita samakan dengan yang dibuat di IKN, sama-sama kan merencanakan kita berharap sama-sama. IKN, pelaksanaan ya kira-kira bisa baru Agustus baru bisa ya bisa konstruksi. Jadi karena kita samakan standar dari IKN, karena kita sama IKN, jadi hanya IKN sama Kota Makassar yang mengikuti standarisasi itu.